Halo guys, welcome back to my channel. Buat kalian semua yang gak suka akan kelebayan, langsung close video ini ya, karena channel gue adalah channel kelebay. Oke guys, hari ini gue bakal bikin video yang beda ya. Jadi sini gue bakal bikin video buka album X1 lebih banyak. Kita lihat perintilan-perintilannya. Apa ya nama videonya ya? Pokoknya itulah, gue bakal buka dan lihat perintilan album X1 bareng sama kalian semua. Tapi sebelum lanjutin videonya, gue minta banget buat kalian semua yang belum subscribe, gue langsung klik dulu tombol subscribe-nya ya, jangan pelit-pelit. Oke guys, gue kan suka banget ya sama perintilan album X1 ini karena banyak banget dan juga karena baru gitu loh. Jadi gue beli lagi 7 album untuk gue bikin konten. Jadi gue sengaja bikin konten untuk buka album X1 ini, lihat perintilannya bareng sama kalian gitu. Tapi gak mungkin juga semuanya gue simpan ya, kan aku miss queen nanti gitu loh. Jadi ini bakal gue jual lagi gitu loh nanti ya. Jadi ini bakal gue jual lagi nanti. So buat kalian kalau ada yang mau beli album only-nya, atau photocard only-nya, atau bookmark only, standee only-nya, silakan aja cek description box atau kolom komentar ya nanti ya. Gue bakal minta saudara gue buat ngejualin ini. Karena ya biar aku tidak jatuh miss queen gitu. Tapi karena gue suka banget sama albumnya, gue juga pengen lihat perintilannya lagi loh. Kira-kira gue dapat peruntungannya tuh siapa lagi gitu loh. Tapi di sini gue hanya kebagian yang versi Quantum Leap aja guys. Gue gak ada yang bisang sama sekali karena emang sisanya, yang ada sisanya itu gue beruntung juga sih dapat Quantum Leap 7 album gitu loh. Jadi kan seru banget gak sih guys ya. Wah, ceng. Tada, 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 tada. Tapi kalau ada yang bagus, sepertinya bakal ada yang gue simpen sih guys, buat gue koleksi gitu ya. Kalau koleksi gue udah ada di situ, X1 satu set aja itu dari VLKR. Tada, ini dia album X1-nya guys, yang versi Quantum Leap semua, karena gue kebagian cuman Quantum Leap gitu ya. Jadi kita buka bareng-bareng deh, kira-kira gue dapat siapa aja ya. Bentar gue bikin thumbnail dulu. Oke, yang pertama ini ya. Gue Hangyul belum dapat CD yang versi Quantum Leap, tapi nggak apa-apa kalau nggak dapat Hangyul juga ya guys ya. Gue pengen Seungyoon juga sih, tapi ya udahlah ya, kita lihat aja kira-kira gue peruntungannya dapat siapa aja nih sekarang ya. Oke, seperti biasa gue tidak merobek si plastiknya ya guys, karena ini gampang, tinggal ditarik gitu loh, tinggal ditarik gini dan langsung keluar. Oke, pertama untuk standee-nya yang ini gue dapat Dulcet. Memang yang namanya bias itu nggak kemana, Akmal itu selalu beruntung. Percobaan album pertama gue langsung dapat Hangyul standee dong. Hangyul standee gue dapat pertama. Terus untuk postcard, untuk photocardnya sama bookmarknya, bentar bookmarknya dulu. Dulcet, oh my god, Seungwoo. Gila, gue dapet Seungwoo untuk bookmarknya yang pertama ini, gue dapet Seungwoo. Dan untuk photocardnya, AR photocardnya gue dapet ini Dulcet. Gimana lagi? Sumpah, gila guys. Oke, untuk album pertama, gila, pulsnya mantep banget. Hangyul, Seungwoo, dan Seungyoon. Gila, Hyunglin dong menghampiri aku. Seungyoon, gila. Gila sih, parah. Parah, parah, parah. Gokil, gokil, gokil. Gokil banget ini untuk album pertama. Kita kesampingkan ya. Lalu, tara, album yang kedua. Kita buka guys, sumpah gue deg-degan banget, parah. Gue pengen photocard Hangyul sih guys, yang versi Quantum Leap ini. Karena gue belum pernah lihat. Oke, gue deg-degan. Oke, untuk standee-nya, sepertinya Hangyul lagi sih. Kayaknya bakal satu cetakan gitu loh. Hop. Tuh, Hangyul lagi kan? Sudah tidak asing, sudah tidak excited ya, karena udah pasti jarang kayak gitu loh. Kayak pasti bakal kayak gitu loh. Karena udah gak heran pasti bakal kayak satu cetakan gitu loh guys. Nah ini untuk photocard, untuk bookmark sama photocardnya. Gila, pulse gue mantep banget. Johan, Johan bookmark, anjay, anjay. Senang banget, gila, senang banget Johan bookmark. Dan untuk photocardnya gue dapet Dulcet. Gila guys, gila, mantap pulse gue. Pulse kedua gue juga tetep mantap ya, Hangyul, terus juga Johan, dan juga Seungwoo. Uri leader, gila. Ini untuk pulse kedua gue juga udah senang banget. Gue mantap banget pulse kedua gue. Yes! Next! Album ketiga, guys. Aduh, gue udah
Gue udah seneng banget sih guys. Tapi please gue masih menantikan Hangyul. Hangyul apa tuh namanya tuh? Hangyul Photocard. Oke, ini dia yang ketiga. Untuk standingnya Hangyul lagi sih. Oh nggak beda guys, beda gam ininya beda ini polanya nih. Hangyul set. Wow, Hyungjun, Hyungjun, oh my god, kyowo, woi kyowo. Seneng banget. Oke, gue seneng kalau beda. Terus untuk bookmark sama photocardnya, gue dapet bookmarknya dulu. Yohan lagi, oke, okay, it's okay. Bener banget ya. Gila ya, Yohan nih, Uri Center selalu menghampiri aku. Dan untuk potakatnya finally, finally yang gue mau. Finally yang gue mau, anjir. Anjir, Uri Hangyul Shi, Uri Hangyul Shi, Uri Hangyul, Hangyul menghampiri aku, menghampiri aku yang sangat tampan ini. Oke, okay, jadi untuk pulse ketiga gue dapat Hyungjun, terus juga Yohan dan juga Hangyul photocard. Oke, okay, gue juga senang dengan pulse ketiga gue ini. Hah, gila gue udah capek banget, gue minum dulu sebentar tadi. Hah, ini dia album keempat guys. Album keempat. Aduh, gue deg-degan banget. Oke, okay, ini dia yang keempat. Kayaknya Hyungjun lagi sih ini buat si ininya. Oh, beda guys. Ini Hangyul deh. Hangyul atau Hyungjun? Hangyul. Hangyul lagi. Ih, Hangyul mulu, gak mau. Gue pengen yang beda, gila. Gue pengen stand di Yohan. Atau Seungyoon juga gak apa-apa sih. Oke, okay, untuk bookmark sama photocardnya dari yang album keempat ini. Bookmarknya dulu. Oh, sembuh lagi. Ah, pengen yang beda, but it's okay, nggak apa-apa. Dan photocardnya, wow, Dede Doyo, kyo, 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 ya Allah, akhirnya gue dapet yang beda. Gue, aduh, emang gue pengen photocard Doyo sih, karena emang gemesin banget Uri Dede gitu ya. Jadi untuk pulse yang keempat ini, gue dapet Hangyul, Seungwoo, dan juga Dede. Oke, okay, so far gue masih sangat puas dengan 4 album yang sudah gue buka. Pulse 4, tapi lebih seru lagi kalau ada yang versi Bisang sih guys. Cuman gue gak kebagian dong. Ah, oke, okay, next ya. Aduh, gue gemetar banget. Album kelima. Untuk standinya Hangyul lagi sih kayaknya. Oh, beda! Beda guys, sumpah gue udah berdengar ini siapa. Ini beda. Hana Dual Set. Seungyoon standing. Oh my gosh. Oh my god, how lucky I am guys. Tuh kalian jelas gak sih? Seungyoon standing menghampiri Akmal gitu. Tinggal Yohan nih, standing Yohan nih. Oke, okay? Untuk photocard sama bookmarknya, kita lihat bookmarknya dulu. Hanya dulu set. Wusok. Oh my god, Wusok. Wusok gue udah lihat sih dari yang temen gue kan kemarin ya. Ini Wusok. Yes. Gila, mantap banget pulse gue. Dan dulu photocardnya, kayaknya ini beda sih, ini beda. Oh, Dohyun lagi, oh, gak mau. Gue pengen yang beda. Sumpah gue pengen all member gitu loh dapetnya. But it's okay, gak apa-apa. Jadi untuk pulse yang ke 5 ya, 5 ini ada Seungyoon Standy, terus juga Wusok bookmark, dan juga Dohyun photocard. Next, album ke 6 ya guys. Album ke 6 kita buka. Album ke-6 untuk standinya ini Hangyul sih, Hangyul. Gue udah kelihatan banget dari pola yang dari belakangnya gitu, udah tahu Hangyul. Ini Seungwoo lagi ya, Seungwoo lagi nggak nih ya, Seungwoo lagi nggak nih ya, Seungwoo lagi nggak nih ya. Oke, okay, untuk bookmarknya Hana Dual Set, Wusok. Sudah biasa. Ini Dohyun deh, ini kayaknya Dohyun deh, Dohyun lagi. Lu baru aja gue senengin gitu ya datang. Eh, tapi datang mulu gitu loh. Kasian dong Hyung yang lain gitu. But it's okay guys, but it's okay. Jadi pulse yang kelima, ke-6 Hangyul, Wusok, dan Dohyun. Okay. Dan hap, album terakhir guys. Album terakhir. Harapan gue nih. Okay deh, kita buka ya guys ya. Standingnya pasti Hangyul. Hangyul. Oh beda, Seungyoon. 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 Iya, Seungyoon guys. Seungyoon lagi. Seungyoon standing. Dan untuk photocard dan bookmark yang terakhir gue dapet
Mana nih bookmarknya nih? Okay. Usok lagi. Ibu Cok, Ucok kamu datang mulu ke aku, Ucok nih. Sini Dohyun lagi. Dohyun lagi. Jadi resiko gitu loh guys. Resiko gitu loh. Ini pool terakhir. Oke, pool terakhir gue dapet Dohyun, Usok, sama Seungyoon. Jadi resiko gitu loh guys, kalau kalian mau beli album langsung sekaligus, resikonya itu bakal dapet photocard yang sama gitu loh, karena satu cetakan gitu kan. So, itu semua yang bisa gue share ke kalian perintilannya. Kalian suka gak sih kalau gue bikin video unboxing perintilan-perintilan gini gitu loh? Tapi kalau kalian suka, jangan lupa dibeli juga ya, karena biar gue balik modal gitu. Nanti aku gak bisa, kalau gak balik modal nanti aku miskin, gak bisa gitu loh. Jadi buat kalian semua yang mau beli ini, gue taro linknya di description box atau di komentar, kolom komentar ya guys. Nanti saudara gue bantu gue jualin ini gitu. Jadi kalian kalau mau beli, silahkan beli album only, standee only, photocard only, ataupun apa itu namanya tuh, bookmark only, bisa langsung cek aja ya. So thank you guys for watching, don't forget to give thumbs up. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa juga buat klik subscribe-nya. Cek Instagram gue di description box, jangan lupa follow gue. So, bye-bye.